Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Scobie akan adventure guys. Kita akan menjelajahi pegunungan menggunakan mobil truk. Off-road kita lebih off-road. Yoi, Scobie. Jadi nanti kita akan berkendara mobil truk gitu, guys. Dan kita akan menjelajahi pegunungan yang ada di sana, guys. Ya, wah, ini bakalan keren banget sih. Apa sih? Bukan hanya itu aja. Kita akan pergi ke atas gunung sana, lebih Gunung Everest. Yoi, Scobie. Wow, itu tinggi banget gunung Everestnya, guys. Ya, ini bakalan seru banget. Kita akan off-road menggunakan mobil truk. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Scobie. Kita mulai permainannya. Nah, di sini ada Faceless Manager. Kita akan spawn mobil kita dari sini, guys, ya. Di sini ada mobil Patra. Banyak banget mobilnya nih, Scobie. Wow, ada mobil Tesla juga, Scobie. Apa sih pakai mobil Tesla aja, Melobi? Oke, let's go. Kenapa nggak bisa? Oh, harus bayar nih. Kocak agak gratis. Kirain gratis, guys, ya. Di sini ada mobil Open Cup gitu. Dan di sini ada mobil Jurassic Park, guys, ya. Wah, ini keren nih. Ada mobil Grizzly. Wow, ini lebih besar guys. Dan di sini mobilnya Melobi yang baru terbuka yang pertama ya, mobil ini cuy. Apa sih tapi keren banget nih Melobi. Ngengengengeng. Wow, apa ini? Wow, Scobie. Apa sih kamu kenapa kayak gitu nyetirnya? Waduh, kamu belum punya SIM Melobi ya. Bukan karena belum punya SIM. Lihat tuh bannya Melobi ngebak. Kok kenapa kayak gini? Apa sih? Sini ku bantu. Waduh, jangan ditabrak dong mobilnya Melobi. Mobilnya lebih ngebug guys. Oke, kita coba berusaha kendara. Yeah, udah nggak bisa sepertinya. Oke, kita akan coba spawn kembali mobil kita guys. Nah, ini dia mobil truknya Melobi. Brum 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 brum. Wah, keren banget. Apa sih klaksonnya dulu Melobi? Oh, klakson truk viral Scobie ya. Oke, Scobie, ini dia. Ey. Waduh, pakai klakson truk viral nggak tuh? Oke, perjalanan kita mulai dari mana nih, Scobie? Sebenarnya kita isi bensin dulu nggak sih? Apa sih? Oh iya juga ya. Soalnya perjalanan kita jauh, Melobi. Melintasi pegunungan. Apalagi di pegunungan nggak ada pom bensin. Oke, kalau gitu kita akan mundur. Bip, 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 bip. Waduh, kalau mobil asli pasti udah lecet-lecet mobil kita nih guys. Apa sih? Hehehe. Turun-turun sini kau, turun sini kau. Waduh, kenapa kau marah-marah Scobie? Apa sih? Kenapa kau marah-marah? Kamu sopir baru ya? Lihat tuh mobilku jadi lecet gara-gara kamu. Waduh. Drama berkendara Scobie ya. Kalau kalian berkendara, mohon hati-hati guys. Jangan seperti Scobie ini suka marah-marah gitu. Ntar kamu bisa dikeroyok warga Scobie. Dan cara isi bensinnya gimana nih? Bisa dipencet kah? Oh, nggak bisa. Oh, nggak perlu isi bensin Scobie. Apa sih? Oh, gitu. Ya udah kita jalan aja Melobi. Let's go Scobie. Oke, kita akan melintasi jembatan ini. Kamu kemana kocak? Apa sih bukannya ke sini jalannya? Bukan. Sini-sini lewat jembatan ini. Apa sih? Oh gitu ya. Kalau jalan ke situ ada tandanya tuh, suspension test. Oh, ngetes suspensinya kalau di situ guys ya. Oke, kita langsung jalan aja dan kita akan melewati goa di Scobie. Apa sih? Let's go Melobi. Let's go Scobie. Kita masuk ke dalam sebuah terowongan guys. Ini keren banget guys ya. Gamenya benar-benar mirip seperti di dunia nyata gitu cuy. Apalagi pergerakan banyak. Waduh, ada kecelakaan di situ Scobie. Apa sih? Tolong aku Melobi. Waduh, kenapa Scobie? Waduh, Scobie terperosok guys. Hati-hati Scobie, hati-hati. Melobi akan tarik kamu Scobie. Oke, bentar lu Scobie. Apa sih? Ah, Melobi. Ya, dia udah jatuh guys ya. Apa sih? Gimana sih kamu? Kenapa nggak tarik aku? Oh, no, 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 stop, stop, ngerem. Yeah, no, 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 tidak. Ya, mobil Melobi terperosok juga. Apa sih? Hai Melobi. Malah menyapa. Oh, masih bisa jalan mobil kita walaupun udah jatuh di jurang guys ya. Oke, kita akan keluar dari air. Ngeng. Masih bisa jalan. Dan akhirnya nyangkut juga nih. Apa sih? Pip, 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 pip. Wow, ini kamu Scobie. Apa sih? Yo, ya aku beli mobil baru Melobi. Wah, keren mah. Jangan ditabrak dong Melobi kocak. Apa sih? Maaf, tadi salah injak rem. Keselin banget. Oke, Melobi juga akan membeli mobil baru. Yang tadi tuh mobil Patra 6x6. Kalau Volvo ini yang Scobie gunakan guys ya. 4x4 nih mobilnya. Dan harganya 3.500. Uangnya Melobi 9.000. Oke, kita akan coba beli guys. Dan ini dia. Kamu kenapa?
apa tuh kocak? Apa sih? Waduh, aku tadi nabrak Melobi, ngengeng. Aduh, udah gak bisa berdiri lagi. Aku jual aja nih mobil. Jangan dong, buruan. Kita pakai mobil baru nih. Wow, ini baru mobil adventure, guys. Keren banget nih mobil ya. Apa sih? Let's go, Melobi. Kita balapan. Oke, Skobi, siapa takut? Apa sih? Mobil pisang versus mobil wortel. Waduh, mobil wortel apaan? Gak ada unsur-unsur wortelnya ataupun pisangnya. Apa sih? Waduh, ada kecelakaan nih, Melobi. Kita tinggal aja. Jangan dong, kita bantu dia, Skobi. Apa sih? Ribet, Melobi. Kita tinggal aja. Beneran nih, Skobi. Waduh, gak ada hati dia, guys ya. Orang kecelakaan malah ditinggal. Oke, kita akan berhati-hati melewati jalur ini. Soalnya ini adalah jalur bertebing gitu, guys ya. Salah gas sedikit aja, sama seperti tadi. Kita akan langsung masuk ke dalam jurang. Oke, pelan-pelan, Melobi. Ngeng-ngeng. Wah, ini keren banget, guys ya. Awas, Skobi. Ngeng-ngeng-ngeng. Apa sih? Awas, hati-hati, Melobi. Wow, Skobi. Oke, tenang-tenang-tenang-tenang. Mundur. Apa sih? Karena aku udah bilang tadi hati-hati. Karena itu adalah tikungan kematian, Melobi. Tikungan kematian. Kenapa gak ngasih tahu dari tadi? Ternyata jalur ini gak ada pembatasnya gitu, guys. Dan di sini ada air gitu ya. Melobi gak bisa mundur, gak bisa gerakin mobilnya lagi ya. Oke, guys, karena Melobi udah balik lagi ke tempat ini, sepertinya Melobi akan membeli mobil baru lagi, guys, ya, yaitu mobil tapir 4x4. Mobil tapir namanya kayak nggak asing, cuy. Dah, ini dia. Ini mobil truk gitu, guys, ya. Tapi mobil truk tentara sepertinya. Wah, ini keren banget. Skobi pasti langsung iri nggak sih? Klaksonnya dulu kita bunyikan, guys. Wah, keren banget. Ini kita tabrak dia, guys, ya. Ngeselin banget gitu kan. Nggak ngasih tahu kalau di situ tikungan kematian. Melobi main belok-belok aja, udah kayak pembalap drift, guys ya. Oke, di sini ada mobil truk juga. Kita lewat sampingnya. Ya ampun, malah kebalik mobilnya Melobi. Oke, guys, Melobi udah sampai di sini lagi. Pelan-pelan Melobi mundur dulu, cari ancang-ancang. Lalu kita jalan kembali, ngeng. Pelan-pelan. Kalau jatuh di situ kita bisa ngulang lagi. Apa sih, buruan Melobi, lambat banget kamu. Dan ngomong-ngomong, kamu beli mobil baru ya? Yo, Iskobi, mobil truk tentara nih, cuy. Apa sih, kenapa nggak bilang-bilang beli mobil baru? Emangnya uang kamu cukup, Skobi? Oke, pelan-pelan Melobi. Waduh, lihat tuh, guys. Geser dikit aja langsung masuk jurang nih. Oke, bentar, Bang, jangan klakson. Klakson, iya, Melobi mau jalan nih. Pelan-pelan dulu dong. Oke, hati-hati. Wow, ini gamenya cukup realistis, guys ya. Ini kayak game Mood Runner nggak sih? Di HP juga kalau nggak salah ada, guys ya. Itu gamenya sangat realistis banget. Waduh, ini ternyata mobilnya bukan gantung gitu, cuy. Melainkan diikat pakai tali agar nggak terperosok ke bawah ya. Oke, kita hati-hati. Kita melewati lintasan air. Wah, lihat tuh, guys. Tapi sayangnya di sini nggak ada lumpurnya gitu. Kalau lumpur pasti lebih keren. Tapi mungkin di depan ada bagian-bagian lumpur gitu, guys. Ngeng. Pelan-pelan, hati-hati. Keren banget animasi mobilnya, guys. Bukan seperti game mobil-mobil Roblox biasanya. Apa sih, susah banget nih mendakiannya, Melobi. Pelan-pelan aja, Skobi. Oke, kita mendaki ke atas. Hampir aja Melobi menabrak Skobi, guys. Apa sih, hampir apaan? Udah nabrak tadi dikit, tau, udah lecet nih. Kamu ganti nanti ya. Jangan gitu dong. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Ini dia, guys. Wow. Waduh, jumping mobilnya Melobi barusan. Apa sih? Pipi. Buruan. Lama banget yang di depan. Hei, mobil merah. Ayo cepat jalan. Aku udah mau jalan nih. Sabar dong, Skobi. Apa sih? Tapi lama banget dia, Melobi. Tinggal jalan aja. Di situ tuh ada air gitu, Skobi. Itu kayaknya jembatan gitu deh. Kita hanya melewati dua papan gitu, Skobi. Apa sih? Kelamaan banget. Pipi. Ayo cepat. Jika tidak, aku tabrak kamu ya. Hei, jangan marah-marah dong, Skobi. Nanti kamu diviralin di TikTok. Mau kamu. Apa sih? Lama banget. Aku terobos aja nih mobilnya. Diterobos mobilnya. Untung aja mobilnya bisa tembus, guys. Oke, kita pelan-pelan. Di sini kita melewati jembatan yang hanya menggunakan dua papan, guys. Oh my mom. Pelan-pelan, Melobi. Beep. Di belakang udah klakson-klakson tuh. Bentar dulu, om. Dikit lagi nih. Iya, Melobi berhasil. Apa sih? Kita sampai di checkpoint pertama, Melobi. Ini checkpoint pertama, Skobi. Kita sampai di checkpoint pertama, guys. Ini bener-bener seru banget ya. Ya udah, Skobi, kita lanjutkan lagi perjalanan off-road kita, Skobi, menggunakan mobil truk. Apa sih? Gaskan, Melobi. Kita balapan. Oke, Skobi, siapa takut? Kita balapan mobil truk tentara versus mobil gemoy. Kebanting mobil gemoy. Apa sih, gemoy apaan mobilku? Iya, Skobi, mobil kamu kayak gemoy-gemoy gitu. Apalagi rodanya besar banget. Apa sih, mobilku kebalik nih, tolongin. Mau tolongin gimana? Gak bisa, Skobi. Melobi udah di klakson-klakson
tuh dengan mobil truk di belakang. Lebih harus terus jalan. Ayo Skobi, lambat banget mobil kamu. Apa sih? Awas aja kau ya, akan kutabrak nanti kamu. Jangan marah-marah, marah-marah aja bawa mobil. Oke, kita mundur dulu karena nabrak tadi. Oke, sekarang kita mendaki ke atas, guys. Wow, kita bisa melihat pemandangan dari atas sini, Skobi. Apa sih, Melobi? Tolong aku, aku jatuh ya. Skobi jatuh, guys. Dan si mobilnya Melobi nabrak batu nih, Skobi. Tolong mobilnya Melobi nabrak batu. Apa sih? Waduh, gawat. OTW, Melobi, tunggu aku. Oh, Skobi ada di sana, guys. Ayo cepat, Skobi. Oh, itu dia Skobi, guys. Dia udah sampai. Apa sih? Ninu, 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 Ninu. Iya, yeah. Akan kutarik Melobi. Ayo, Skobi, tarik. Skobi, tarik terus. Iya, yeah. Yee, berhasil. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita, kawan. Apa sih? Aku yang di depan, Melobi. Karena aku yang tahu jalannya. Oke, hati-hati, hati-hati. Kebalik lagi nanti mobil gemoy kamu. Apa sih? Bukan mobil gemoy, mobil wortel nih. Ya, ya, ya. Terserah kamu, dah. Hati-hati. Wuh, ini jalannya sempit banget, cuy. Oke, pelan-pelan. Kalau di dunia nyata udah lecet-lecet mobilnya, guys. Ya, nabrak-nabrak batu dari tadi. Oke, gasken. Kenapa nggak bisa nih? Oh, nyangkut rodanya Melobi kayaknya tadi ya. Apa sih? Oh my, mau Melobi. Lihat ini jalurnya dong. Kenapa? Oh, memang kita akan lewat sini, Skobi. Apa sih? Kamu duluan aja, Melobi. Waduh, kamu kan yang di depan. Katanya kamu penunjuk arahnya. Kamu duluan dong. Apa sih? Masa gitu sih? Aku takut tahu ketinggian. Duluan aja, Skobi. Buruan. Pip, 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 pip. Apa sih? Ya, sabar dong. Pip, pip, pip. Buruan, Skobi. Lama banget, Skobi. Hey, Skobi. Pip, 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 pip. Apa sih? Ya, sabar, Melobi. Gantian dong. Nyangkut mobilnya, guys, ya. Apa sih? Ya, ini gara-gara kamu klakson-klakson mulu dari tadi. Gantian dong. Tadi kan kamu klakson-klakson mulu juga sama orang lain. Oke, sekarang kita coba jalan melintasi jembatan yang hanya memiliki dua jalur khusus untuk roda kita. Nyangkut mobilnya, Melobi. Now, Skobi. Apa sih? Rasakan itu gimana rasanya, Melobi. Ya ampun, bantuin dong, Skobi. Tapi kayaknya nggak bakal bisa, guys, ya. Now, bertahanlah mobil. Walaupun bertahan, mau gimana lagi? Udah nggak bisa kembali lagi. Wow, lihat tuh, guys. Ada mobil yang jatuh ke bawah. Itu ngeri banget. Oke, guys. Sekarang kita akan mulai kembali melintasi jembatan super duper ekstrim ini, guys, ya. Apa sih? Oh my mom. Ini menakutkan, Melobi. Pelan-pelan aja, Skobi. Fokus, Skobi. Perhatikan roda kamu. Jangan sampai keluar jalur, Skobi. Apa sih? Ini menakutkan. Goyang-goyang jembatannya, Melobi. Iya, tenang-tenang, Skobi. Sabar. Pelan-pelan aja. Santuy, Skobi. Anggap aja lurus-lurus. Apa sih? Mobilku lagi-lagi nyangkut, Melobi. Ya ampun. Kalau udah di tengah-tengah nyangkut lagi mobilnya. Oke, Melobi akan bantu Skobi. Kita coba tabrak. Ya, nggak bisa. Kamu bisa naik di mobilnya Melobi nggak? Apa sih? Nggak bisa, Melobi. Ya udah, kamu mulai lagi dari awal aja, Skobi. Kasihan mati. Ya, dia jatuh, guys, ya. Oke, selamat tinggal, Skobi. Melobi harus terus jalan. Dan di situ ada mobil trek. Kenapa kesini, kocak? Kamu salah jalan. Dan itulah trek yang kecelakaan tadi, guys, ya. Dan di situ ada orangnya, cuy. Waduh, belum dievakuasi. Dan di situ ada bakon bisa lari gitu, cuy. Gimana caranya, bakon? Gampang banget, dia. Eh, minggir mobil, ya ampun. Iya, yee. Melobi berhasil, guys. Nge-nge-nge-nge-nge-nge. Dan yee, kita sampai di checkpoint kedua, guys. Kita berhasil, yee. Dan Skobi mana ini? Oh, dia ada di sana, guys, ya. Oke, kita akan coba ngeliatin Skobi, cuy. Waduh, antri di situ, Skobi. Pelan-pelan aja, Skobi. Ah, masih berisik. Dia konsentrasi banget kayaknya, guys, ya. Buruan, Skobi. Melobi, tungguin nih. Wow, selanjutnya kita akan mendaki ke Gunung Everest, guys, ya. Tapi sebelum itu kita akan membeli mobil baru nih yang khusus di area bersalju, guys. Tapi yang cukup dengan uang kita, ya. Nah, di sini ada yang harganya 7.000, ini bintang 2, cuy. Kalau mobil tapir tadi bintang 3, ya. Beli nggak ya? Beli nggak ya? Kayaknya beli aja deh. Soalnya nggak ada mobil lain yang cukup dengan uang kita, guys. Yang lainnya harganya mahal-mahal. Oke, kita akan membeli mobil open cup pengangkut kayu, guys. Dan ini dia. Wow, keren banget. Ternyata bukan ngangkut kayu, cuy. Melainkan mengangkut pipa berkarat gitu. Apa sih? Ah, Melobi, Melobi. Skobi lompat, Skobi. Apa sih? Ah. Melobi, Melobi, Melobi. No, Skobi. Skobi tidak. Ya, padahal dia udah sampai tadi, guys. Kenapa kamu nggak lompat aja? Apa sih? Nggak bisa, tau. Oh, ya juga nggak bisa lompat kalau di sini, guys, ya. Tapi kenapa, cuy? Oh, kalau di sini bisa. Oke, kita coba lihat mayatnya Skobi. Ya, meninggoy mayatnya Skobi nggak tuh. Masnya bekas Skobi kecelakaan tadi, cuy. Nah, tadi dia jatuh di sini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Melobi meninggoy, guys. Oh, sepertinya di sini ada pembatas ya gitu, guys, ya. Kalau kita melewati area ini, kita langsung meninggoy gitu. Kecuali kita menggunakan mobil. A few moments later. Oke, guys. Akhirnya Skobi berhasil juga. Apa sih? Aku adalah pengendara yang hebat, Melobi, ya.
ya. Setelah 3 kali jatuh. Pasti, wow, kamu beli mobil baru, Melobi, yo. Ih, gimana keren, kan? Pasti aku akan beli juga deh kalau gitu. Ayo buruan, Scobie. Kita akan mendaki Gunung Everest nih. Pasti bentar dulu. Aku beli mobil baru nih. Wah, keren. Let's go, Scobie. Anggap aja kita mengantarkan pipa-pipa berkarat ini, guys, ya. Menuju puncak Gunung Everest. Pasti balapan nih, Melobi. Gak usah, Scobie. Ntar kita kecelakaan lagi. Wow, ini jalannya miring, cuy. Jalannya miring. Iya, berhasil. Oke, kita lanjut lagi, guys. Dan kita akan melewati area bersalju. Dan kamu kenapa, kocak? Pasti, nyangkut tadi banku. Hati-hati makanya. Tadi sosokan mau ngajak balapan. Waduh, pelan-pelan mobil truk. Main maju-maju aja. Anda antri dong. Bip, 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 bip. Kita akan melewati jembatan untuk mendaki ke Gunung Everest. Oke, berhasil. Pasti, wah, ini keren banget. Kita masuk ke area bersalju, Melobi. Yo, Scobie. Dan situ ada tandanya. Kita maksudnya apa ya? Dan Scobie, pelan-pelan, Scobie. Pasti, jalannya licin, Melobi. Kasian banget. Oke, maksud tandanya ini apa? Oh, nggak boleh ngerem ataupun ngegas, guys. Kita cukup mengendalikan setirnya aja. Ya, dia jatuh, guys. Kasian banget. Oke. Jangan pencet maju, Melobi. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Aduh, kocak gaming Melobi jatuh juga. Daw. Pasti licin kan jalannya, Melobi. Bener banget, Scobie. Oke, guys. Sekarang kita akan coba lagi. Hati-hati, Scobie. Apa sih? Yeah, Melobi. Oh, Melobi. Hampir aja kamu, Scobie. Oke, sekarang gilirannya Melobi. Pelan-pelan, guys. Oke, ngerem. Oke, sekarang kita gas lagi. Gasnya satu-satu aja, guys, ya. Lalu ngerem lagi. Arahkan mobilnya. Nice. Hampir aja masuk jurang lagi mobilnya, Melobi. Iya, nah, sekarang kita jalan, guys. Naik ke atas. Wow, ini jurang yang sangat licin. Ini jurang salju, guys. Oke, kita berhasil. Pasti ada yang kecelakaan nih, Melobi. Dia jatuh, guys. Pasti ada jurang juga di gua ini, Melobi. Wow, kita harus berhati-hati, Scobie. Oh my, mom, jurang salju. Dan itu mobil truk yang kecelakaan tadi, guys. Pelan-pelan, Melobi, pelan-pelan aja. Nice, ngeng. Oke, berhasil, guys. Dan kita keluar goa. Melewati pinggir pegunungannya. Pasti, waduh, gawat, Melobi. Jalannya hancur. Jalannya hancur. Ya, gimana dong ini, Scobie? Jalannya hancur kayak gini. Ini esnya kuat nggak kalau kita lewatin? Pasti kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu, Melobi. Oke, kita lihat Scobie. Nah, aman ternyata, guys, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi kalau gitu. Pelan-pelan aja, Melobi. Soalnya di sini banyak celah, guys. Itu berpotensi ban mobil kita nyangkut, guys, ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nice, Melobi. Oke, dan yeay. Kita berhasil melewati jalan yang hancur. Pasti ayo, Melobi. Gaskan. Let's go, Scobie. Kenapa kamu mundur, Scobie? Pasti soalnya kita akan mendaki, Melobi. Oh, gitu ya. Oke, sekarang kita mundur dulu. Oke, sekarang kita gas lagi. Naik ke atas. Pasti, waduh, gak mampu nih mobilku, Melobi. Yang bener aja, kocak. Ambil ancang-ancang kayaknya. Lalu langsung melaju, guys, ya. Ini dia. Ngeng. Pasti, aku berhasil, Melobi. Aku juga di Scobie. Pelan-pelan aja, Scobie. Hati-hati. Jalannya licin banget. Pasti kayak ngeski-ngeski gitu, Melobi. Bener banget. Oke, sekarang kita jalan lagi. Hati-hati. Dan kita masuk ke dalam goa sekarang, guys, ya. Goa Gunung Everest. Pelan-pelan, Scobie. Pasti, Melobi. Pelan-pelan, Scobie. Dan ini sepertinya jalan yang kita lewati tadi, guys. Oh, ini tembusannya, cuy. Oke, sekarang kita jalan lagi. Wow, ini keren banget, guys. Kita benar-benar melintasi pegunungan berkendara dengan mobil truk, cuy. Dan sekarang kita masuk lubang. Hati-hati, Scobie. Apa sih? Waduh, jumping tadi mobilku. Malah ketawa dia, ya. Oke, sekarang kita keluar goa. Apa sih? Jalannya banyak benjolan nih, Melobi. Banyak benjolan gimana? Oh, gundukan-gundukan es kayak gini, Scobie. Oke, kita pelan-pelan aja. Hati-hati. Dan, waduh, situ ada hutan kebakaran, guys. Wow, itu jalur lintasannya juga, Kak. Oh iya, kayaknya. Di sana ada mobil truk, guys. Wow, itu keren banget sih. Kita melewati hutan yang terbakar. Apa sih? Kita sampai di checkpoint yang baru, Melobi. Mobilmu, Scobie. Apa sih? Biarin aja, nanti spawn lagi. Oh iya juga, ya. Waduh, enteng banget dia membuang mobilnya. Kita buang juga mobil kita, guys, ya. Bye-bye, mobil. Wow. Jatuh mobil kita. Yeay. Kita sampai di checkpoint berikutnya, guys. Wah, ini gamenya benar-benar seru banget, guys, ya. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys, ya. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya, karena masih ada jalur-jalur lain yang belum kita lintasi. Pasti kita akan mengelilingi dunia, Melobi. Yoi. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, ya. Dan kalau kalian suka Melobi dan Scobie untuk melanjutkannya lagi, silahkan kalian komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Bye-bye. Bye.